Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan berkunjung ke Warung Kebun yang ada di Condet, Balikambang. Lokasi ini biasa dikenali oleh warga masyarakat Condet sebagai pangkalan bambu. Beginilah suasana di Warung Kebun 881 yang berkonsep warung sekaligus menjaga lingkungan keasrian alam Condet. Di sini kita bisa lihat rimbunnya pohon yang berada di sekitar Warung Kebun ini. Di sini juga menyediakan makanan khas Betawi Condet seperti gabus pucung, pecak mujair, pecak lele, dan sebagainya. Ada juga makanan ringan seperti kentang goreng, kopi, dan lain-lain. Mari kita turun melihat suasana kebun di warung kebun ini. Turunannya cukup tajam, tapi tenang, ada ini pembatasnya. Saat ini saya berkunjung sekitar jam 4.30 sore. Beginilah suasananya. Beruntung hari sangat cerah dan bagus sekali. Di sini kita bisa lihat ada anak-anak yang bermain di kebun pinggir Sungai Ciliwung ini. Mereka asik menikmati alam yang mungkin bagi sebagian besar anak di Jakarta sulit mendapatkan suasana seperti ini. Ini juga ada anak-anak yang sedang memancing ikan di pinggir Sungai Ciliwung ini. Kebetulan airnya jernih dan masih alami suasana Sungai Ciliwung di sini. Ini salah satu daya tarik warung kebun ini. Demikian penelusuran saya tentang warung kebun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Dan ajak keluarga sekali-sekali berkunjung ke warung kebun ini. Terima kasih. Sorry, it's DJ.